sampai Ketua PRI Provinsi Banten. Pertama Kanda, coba Kanda silakan perkenalkan diri Anda. Kanda. Nama saya GS Ashok Kumar. Ya, itu keturunan India. Oh, ini tidak pernah ke India. Sektor termasuk pariwisata. Tapi ada beberapa hotel yang diresmikan di musim pandemi. Kesempatan berikutnya. Maka orang sudah membaca. Kota Cilegon itu kota dolar. UMK-nya tinggi sekali. Benar, harus yang besar, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya matikan yang kecil gitu. Kalau bangun besar kan itu tumbuh, masyarakat bekerja. Tadi kan pandemi ini begitu menggoncangkan sektor termasuk pariwisata. Tapi ada beberapa hotel yang diresmikan di musim pandemi. Artinya saya melihat apakah ini hotel baru atau cabang. Artinya gini kan, nah, kalau berpikiran logika, wah, menguntungkan juga dia, bukti bisa membangun gitu. Coba Kanda dari sisi Kanda gimana mikirnya? Makanya kalau kita bilang itu Jack Ma itu pernah bilang di saat you jatuh itu jangan bilang no. No itu adalah next opportunity, kesempatan berikutnya. Maka orang sudah membaca kota Cilegon itu kota dolar. UMK-nya tinggi sekali, benar nggak? Ya. Industri ada 100 sekian PMA ya, BUMN, BUMN ada, PMA juga ada juga kan, penanam modal asing juga ada. Besar. Jadi dari situ dilihat, melihat visioner tersebut dengan membangun ya kamar sebegini, nah mungkin PB periodnya akan jauh karena ini pandemi. Nah, dia orang sudah bikin, makanya luar biasa sekali di masa pandemi lahir dua hotel di Kota Cilegon. Ya, itu gitu. Yaitu Hotel Swiss Bell dan Aston. Dan satu lagi saya sendiri sebagai komisarisnya di Hotel Devisa Hotel. Devisa Hotel yang di Kota Serang itu, yang dari Ibu Jasmari itu ya. Nah, itu lahir juga satu hotel yang cukup pikir. Jadi restoran juga lahir banyak. Jadi mungkin saat kita membenah sekarang, ya kan? Saat mobil kita lagi ini udah perbaiki sedikit-sedikit, dia pas udah bagus dia jalannya mulus. Nah, ini juga bagus. Di saat dia sekarang pandemi, tingkat huniannya juga baik rasanya. Siap. Jadi Kanda tadi menyinggung soal industri. Nah, kita tahu bahwa di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Tangerang khususnya Kabupaten Tangerang itu adalah kawasan industri. Sejauh apa hotel yang dimiliki daerah-daerah ini, apakah sudah mencukupi? Apakah mereka lari ke Jakarta menginap gitu kan? Coba kan dari sisi PR itu. Kalau sekarang saya lihat selama ada pandemi ini local market itu tinggi. Ya, wisatawan Nusantara itu tinggi. Nah, tinggi tersebut. Nah, kalau saya lihat memang Banten ini khususnya Kota Serang. Nah, itu barulah itu memacu kita menaik. Nah, Cilegon udah dibalap ini. Ya. Makanya Cilegon ini juga dibilang selalu menjadi pendahuluan. Oh, iya. Kenapa? Saat dulu pertama kali McD kan adanya di Cilegon. Bukan di Serang. Di Ramayana dulu kan McD di situ. Karena dia melakukan studi yang cukup baik, akhirnya dia buka drive thru di sana. Baru di Serang Kota. Padahal tiga pemerintahan bertemu di situ. Makanya katanya sekarang akan lahir lagi. Jadi makin banyak hotel itu tumbuh dengan pemerintah mengawasin yang baik, dengan tata ruang yang benar. Bangun harus yang besar, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya matikan yang kecil gitu. Kalau bangun besar kan itu tumbuh, masyarakat bekerja. Kemudian multiplier effect kan pengaruh, Pak. Satu hotel itu multiplier effect itu ada 125 komponen loh, Pak. Dari sabun, kertas, gelas, 125 air. Komponen? Lebih kurang. Lebih kurang. Iyalah. Itu standar? Bisa. Harus dilengkapi itu? Bisa lebih bahkan. Bisa lebih? Bisa lebih lah. Efek semakan, ayam, cabai, itu kan komponen semua. Benar. Yang mana kan hidup. Dengan dia ada gini, ekonomi di sini kan multiplier effect itu hidup. Dia bisa jadi tukang ya jual sabun, dia bisa jadi tukang emping, dia bisa jadi ini kan sup buntut ada emping, walaupun udah kolesterol tinggi tambah emping lagi kan. Nah itu, jadi di situ yang kita lihat hotel itu doanya bagus, Pak. Saya nggak bilang rumah sakit ya,
Kalau hotel tuh berdoa supaya orang nginap itu senang-senang, happy-happy.